enak banget, lembab banget, rasanya itu bersih banget, dan kalau kita pegang nih wajah kita nih, rasanya itu benar-benar kayak kenyal banget, licin banget gitu loh guys, kalau kita habis cuci muka pakai sabun. Hai guys, welcome back to Nocita Channel. Di videoku kali ini, aku mau merekomendasikan sabun wajah yang bagus banget untuk semua jenis kulit, khususnya nih ya, untuk muka kalian yang berjerawat. So, buat kalian yang penasaran sabunnya apa, ikutin terus sampai selesai, nggak boleh di skip-skip ya. Tara, ini dia guys, sabun wajah yang aku maksud. Ini sabun wajah keluaran dari Organic Beauty Facial Shop. Mungkin dari sebagian kalian masih banyak banget nih ya yang baru dengar tentang sabun wajah si Organic Beauty ini. Karena memang ini memang baru banget launching ya guys, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 5 bulanan apa 6 bulanan gitulah ya, ini baru launching, baru keluar produknya. Nah, pas nggak lama launching si sabun Organic Beauty ini, aku langsung aja nih cepet-cepet gercep untuk order si sabun Organic Beauty ini. Dan nggak tanggung-tanggung loh, aku sekali order langsung 2 box ini, karena kan ini lumayan jauh ya, dia tokonya itu ada di Kalimantan atau di Pontianak, makanya masih kena ongkir ke rumah aku yang di Tangerang ini. Makanya aku langsung order sekali 2, dan ini harganya juga waktu launching itu kalau beli 2 itu lebih murah. Kalau sekarang sih per boxnya atau per satu sabunnya ini harganya hanya Rp88.000 aja. Nah, tadi kan udah kalian lihat ya bentukan aslinya sabunnya kalau masih utuh sebesar itu ya. Nah, ini kalau kalian mau irit cara pakainya, menurut ownernya ini satu sabun ini harus kalian potong-potong kecil-kecil. Nah, ini aku dari 2 box ini satu box aku benar-benar udah habis ya guys. Ini aku belinya karena emang udah lama, udah dari bulan Oktober aku pakai ini. Nah, ini satu box sudah habis, udah bersih banget. Sekarang sisa satu box lagi, tapi itu pun udah nggak utuh ya, udah sisa separoh seperti ini tuh. Ya, dari 2 box sekarang sisa setengah box ini yang belum dipakai. Nah, sekarang yang lagi berjalan aku pakai masih ada segini. Nah, nanti jadi kalian potong-potong kurang lebih seukuran ini aja ya guys, kecil-kecil aja. Jadi potongnya biar nggak pusing, biar gampang, kalian ikutin aja dari bentukan si sabun ini. Nah, ini kan dia udah kotak begini ya bentukannya, tinggal kalian belah aja di bagian sininya, nanti dia akan bentuknya persegi panjang seperti ini guys. Dia warnanya warna pink bening seperti ini. Ini lucu banget sih ya, gemes banget sih. Aku ngeliatnya juga udah kayak squishy ini tuh ya. Nah, ini karena udah tinggal segini, jadi aku mohon maaf banget nih ya, aku baru review sekarang. Karena memang kan aku, kalian kalau followers atau subscriber lama aku, pasti kalian tahu kalau aku dalam mereview suatu barang, suatu produk, itu pasti aku pakai dulu berbulan-bulan baru aku berani review. Jadi bukan yang dalam artian itu baru satu bulan atau baru satu sabun tuh langsung aku review, enggak. Ini aku bener-bener berbulan-bulan dulu aku pakai, aku rasakan manfaatnya seperti apa, baru aku berani review. Makanya ini udah tinggal segini baru aku review, padahal aku udah habis 2 box. Nah, jadi kita kembali lagi ke sabunnya. Sabunnya warnanya pink bening seperti ini, lucu banget tuh ya. Dan ini wangi banget ya guys, ini wanginya enak banget, soft banget wanginya, lembut banget, bener-bener seger banget ya pokoknya kalau kalian pakai sabun muka ini. Kenapa aku bisa sampai tergiur dan tertarik untuk memakai sabun si Organic Beauty ini? Padahal kan dia baru banget launching ya, kenapa aku bisa langsung gercep banget gitu untuk nyobainnya? Karena dia itu memiliki banyak manfaat ya guys. Dan 10 manfaat utamanya itu diantaranya ini, bisa kalian baca. Dan yang paling utamanya lagi, aku setiap mau memakai produk apapun itu, mau untuk perawatan wajah, perawatan badan, dan sebagainya, itu aku wajib banget sudah ber-BPOM. Karena aku nggak berani macam-macam memakaikan sesuatu produk itu kalau belum BPOM. Nah, ini nomor BPOM-nya bisa kalian baca ya. Ada batch ID-nya juga, ada tanggal expirednya juga, dan ada tempat produksinya. Nah, ini juga selain sudah BPOM, dia juga aman banget dipakai untuk kalian yang bumil dan busui. Berat bersihnya ini 100 gram ya guys, dan ini satu sabun itu bener-bener awet banget, kalian bisa ngabisin satu box ini bisa berbulan-bulan. Nah, bayangkan ya, aku aja ini kan aku beli 2 box di bulan Oktober, pertengahan Oktober, tanggal 15 Oktober ya guys aku udah mulai pakai ini. Nah, ini aku rekam video ini di bulan Maret, itu di bulan Maret aja masih sisa sebanyak ini. Nah, ini kurang lebih nih satu setengah ini aja, ini bisa sampai 3 bulanan loh guys baru habis guys, karena emang benar-benar irit banget. Nah, dari bulan Oktober ke Maret aja itu kan sudah 5 bulan ya kurang lebih, itu masih sisa sebanyak itu, dan ini juga masih banyak yang lagi aku pakai berjalan tuh. Makanya jadi kalau buat kalian nih yang lagi bingung mau cari sabun muka apa untuk wajah kalian, tapi yang mau nyari yang murah dan bagus dan berkualitas dan aman pastinya, cobain aja kalian pakai si Organic Beauty Facial Shop ini. Karena selain manfaatnya itu banyak banget, harganya juga pastinya ramah banget di kantong. Kaum-kaum perbahan, kaum-kaum pelajar juga bisa pakai nih si sabun wajah Organic Beauty ini.
pastikan kalian beli di official store-nya ya guys, karena untuk mendapatkan sabun yang original. Nah, yang original ini dusnya ini warnanya hitam dan ini timbul ya guys, ini tulisan Organic Beauty Facial Shop-nya. Ini kalau kita raba seperti ini seperti rada timbul gitu sedikit. Nah, di bagian depannya seperti ini, dia ada tulisan Acne Care, Brightening and Glowing and Healthy Skin. Nah, sesuai dengan manfaatnya ya, ini benar-benar bagus banget untuk jerawat, untuk brightening and glowing, dan juga untuk kulit sehat. Sedangkan untuk di balik dusnya, ini juga ada tertera di sini manfaat, ingredients, dan cara pakainya. Tuh, bisa kalian lihat. Sampailah kita di part yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu bagian dari review pribadi aku pemakaian sabun Organic Beauty ini selama 5 bulan. Nah, jadi aku pakai ini sudah 5 bulan ya guys, dari tanggal 15 Oktober 2021 sampai sekarang aku bikin video ini bulan Maret, awal Maret. Jadi gimana nih hasilnya di wajah aku, manfaatnya apakah beneran sesuai dengan yang tertera di dusnya ini? Pertama, saat kita pakai sabun si Organic Beauty ini, pas kita aplikasikan ke seluruh wajah kita, itu kan biasa ya, kita cuci muka dulu, kita basahkan muka kita, baru kita ambil sabun ini, kita gosokkan ke wajah kita. Untuk busanya sendiri, ini busanya sedang-sedang aja ya guys, dalam artian tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu dikit untuk kadar busanya. Jadinya kalau aku pribadi sih, aku lebih suka ya kalau cuci muka itu yang busanya itu mencukupi atau menutupi seluruh wajah, karena berasanya itu lebih bersih aja gitu kalau cuci muka busanya itu banyak di wajah. Nah, si Organic Beauty ini lumayan busanya lumayan banyak, jadinya wajah kita itu akan tertutupi oleh seluruh busa saat kita cuci muka ini. Lalu setelah cuci muka, apa nih yang aku rasakan setelah pakai si Organic Beauty Shop ini? Nah, setelah aku cuci muka itu bener-bener langsung berasa enak banget, lembab banget, rasanya itu bersih banget, dan kalau kita pegang nih wajah kita nih, rasanya itu bener-bener kayak kenyal banget, licin banget gitu loh guys kalau kita habis cuci muka pakai sabun ini. Nah, dan yang pastinya juga ini nggak bikin wajah kita itu ketarik-tarik kalau habis cuci muka, bener-bener berasa bersih banget ya pokoknya. Walaupun misalnya nih ya, kalian misalnya seharian nih tanpa make up tapi kalian nggak pakai micellar water gitu, aku biasa kalau di rumah aku nggak pakai micellar water kalau mau cuci muka ya guys, karena kan aku kalau di rumah aja nggak pakai make up ya. Jadi kata ownernya sih, kalau menurut dia, kita kalau lagi nggak make upan, kalau lagi di rumah aja, kalau mau cuci muka langsung pakai sabun ini juga bisa banget ya. Maksudnya nggak usah pakai micellar water dulu gitu, langsung pakai sabun ini aja udah bisa, langsung bisa membersihkan seluruh kotoran yang ada di wajah kita. Tapi kalau kalian pakai make up ya, kalian wajib banget dong harus pakai micellar water dulu supaya make up kalian itu bersih terangkat, baru deh kalian pakai sabun cuci muka si Organic Beauty ini. Nah, itu kan tadi efek sesaat yang aku rasakan setelah banget abis cuci muka pakai sabun ini ya. Nah, efek jangka panjangnya seperti apa nih guys? Kira-kira efek jangka panjangnya sih ya, di aku pribadi, minyak di wajah aku atau sebum di wajah aku ini rada berkurang ya guys. Dalam artian kan aku biasanya ini kan acne prone skin ya, wajah aku ini tipe acne prone skin dan berminyak banget, oily skin banget deh pokoknya. Nah, sejak pakai si facial shop dari Organic Beauty ini, kadar minyak aku itu bener-bener berkurang banget loh guys, bener-bener udah nggak yang kayak pisang goreng lagi muka aku, bener-bener ini enak banget sih, nyerap minyak banget di wajah. Dan kalau untuk jerawat sendiri itu juga udah lumayan berkurang banget intensitas kedatangannya, karena for your information aja, acne prone skin itu tidak bisa dihilangkan jerawatnya, karena itu memang udah bawaan dari genetik kita. Nah, kita hanya bisa mencegahnya. Nah, apalagi kalau aku nih ya, abis makan kacang, abis makan telur, itu wajib banget pasti langsung timbul jerawat satu atau dua. Nah, kalau pakai si Organic Beauty ini sih memang masih timbul ya guys kalau aku abis makan kacang atau abis makan telur cuman satu atau dua, tapi dia itu nggak bikin meradang guys. Kalau biasanya kan, kalau dulu kan kalau abis makan kacang telur tuh kan jerawatnya langsung keluar banyak banget ya. Nah, kalau pakai ini sih enggak sih, cuman satu dua aja, karena itu memang bawaan dari badan aku yang memang alergi dengan kacang dan telur. Tapi yang pasti ini benar-benar menyerap minyak banget dan bikin intensitas kita jerawatan itu lebih sedikit, untuk meminimalisir jerawat kita lebih banyak lagi. Nah, jadi itu review jujur aku ya guys. Aku benar-benar jujur, ini aku pakai sudah kurang lebih 5 bulan pakai sabun muka si Organic Beauty ini, dan itulah hasilnya seperti itu. Benar-benar muka itu jadi enak banget, abis cuci muka itu rasanya tuh pengen megang-megang muka terus, karena emang benar-benar kenyal banget, halus banget, lembab banget kulit wajah ini. Pokoknya kalau kalian yang lagi bingung cari sabun muka yang pas untuk kalian dan yang ramah di kantong harganya, kalian bisa cobain dari rekomendasi aku ini, si Organic Beauty ini. Terus cara ordernya gimana nih kak? Kan katanya tokonya jauh banget ya di Pontianak. Kalian gak usah pusing-pusing guys, gini hari terus apa-apa udah serba online.
Nah, aku sendiri ini belinya dari Shopee, walaupun masih nombok ongkir kurang lebih 2.000-an ya. Karena kan jauh banget ya dari Pontianak ke sini, masih nombok ongkir 2.000, cuma 2.000 aja loh nombok ongkirnya. Nanti kalian bisa klik link Shopee yang aku masukin di kolom deskripsi box ya guys. Nanti linknya aku masukin, kalian langsung klik dan langsung terhubung ke toko ini deh. Jadi gimana nih guys, apakah kalian tertarik untuk pakai sabun samaan seperti aku ini? Aku sudah review semuanya ya, sudah aku bahas semua dari manfaat, kandungan, harga, cara ordernya gimana, review di pemakaian aku pribadi gimana, sudah semua aku bahas. Itu saatnya sekarang aku harus pamit nih guys. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye-bye.